Sekarang kita lihat nih kekompakan keluarga Ricky Harun. Ini ya foto-fotonya Mikaela. Sekarang kita ini kekompakan mereka tuh seperti apa? Coba acting gimana coba? Hah? Ricky Harun sama acting. Ya udah berdiri. Ricky sama ini acting sama baru anak dulu ya. Aku juga taruh kayak gitu. Avatar, nama Avatar masuk dulu sayang ya. Avatar masuk dulu, coba. Dah. Aku juga mau taruh tayar dulu. Oh iya iya. Boleh boleh, taruh tayar. Ini per ibu ya. Sini masuk kamar Avatar nih. Sini di tengah, mamanya di kanan, papanya ke kiri. Kita lihat lebih atas kemana. Satu, dua, tiga. Ayo, ayo. Yeah. Tapi emang ini Kia lebih dekat sama siapa? Papa apa sama mama? Sama aja sih kalau di rumah aja. Kan yang aku yang ngurus. Tapi kalau ketemu bapaknya kegirangan enggak? Iya sih senang pasti. balik lagi. Coba acting dong, gue pengen acting dong. Ceritanya Ricky Harun mau pergi sama teman-teman. Main visa enggak boleh suruh ngurus anak. Coba gimana? Coba. Itu lu mau curhat kali. Ya, lu mau jadi iya bener, emang gitu gue. Emang aku ayo dong, coba dong, anak. Ayo, berantem, ayo. Ayo dong, gimana nih ceritanya? Ayo. Ayo cerita aku lagi gendong ya, aku lagi ribet ya. Iya, ribet. Jangan nangis. Nah, coba. Pokoknya lu antagonis dikit lah, Herbiza lagi PMS gitu. Iya, iya. Udah belum nih? Kamera rolling. Action. Jangan nangis dong. Yang. Aku mau pergi. Mau ngapain? Jalan sama teman-teman. Mau kemana? Diajak si Rapi, mau dugem. Diajak Rapi, mau dugem. Aduh. Kayaknya gue gak ikutan yang itu. Yang, kan aku udah bilang 100 kali jangan main sama Rapi. Kenapa aku gak baik? Oh iya ya? Bener tuh. Bener, kalau saya boleh saran juga gak usah deketin. Tetangga dateng. Nah, mendingan gak usah dia sama si Rapi itu, gak usah main-main. Itu siapa? Bu, jangan deket-deketin suaminya sama si Rapi, jangan. Siapa sih istrinya? Emang istrinya gak mau bisa marah? Tanya sama ibu ya. Tapi kalau di rumah, yang lebih dominan Ricky atau Herbiza? Aku lah, kan aku yang ngurusin sendiri. Aku gak pakai babysitter juga. Oh gak pakai babysitter juga? Dua nih ngurus coba sendiri. Ngambek. Apa gimana mas? Oh, Herbiza ngambek. Ricky merajuk. Merayu gimana? Merayu ala Ricky Harun. Iya merayu. Kalau tadi Mas Ikang pakai gitar. Pakai gitar, kalau dia kesel sebenarnya nih putus-putus ya. Sudah mamat. Yaudah, Mas Harun. Yaudah deh kalau kamu pergi mulu, aku gak usah. Yaudah. Sampai besok ya. Itu kan merayu. Tuh kan jadi baik. Jadi baik. Jangan gitu dong katanya. Tuh. Baik-baikin. Yang. Tas kemarin berapa harganya? Oh jogoknya beli tas. Dapat diskon 50%. Tas apaan diskonnya? Pergi 2 jam aja 2 jam. 2 jam terus pulang sejam, pergi lagi 2 jam lagi. Oh gitu ngelayunya. Makin seru ya ya. Pokoknya makin seru di rumah mama ya. Jangan kemana-mana, masih ada keseteruannya setelah ini.